ada nih. Body ini mana? Body juga harus kita pilih. Berapa besar kepalanya? Tulang tengkoraknya itu seberapa besar? Pemeliharaan goldfish. Goldfish itu mudah. Halo guys, waduh balik lagi gue udah nyampe di Limas nih. Wah tempatnya keren banget, gede banget farmnya. Habis ini kita mau ketemu nih sama yang punya, namanya Kodani. Ini dia udah master goldfish udah puluhan tahun. Pokoknya keren banget, nanti check it out. Oke, okay, see you. Halo Om Dani. Yo, apa kabar? Bro? Baik bro. Wah, ini kita udah balik lagi nih. Kita sekarang ada di farm tertua di Indonesia di Limas Farm. Waduh. Halo semua. Nih, kenalin nih Om Dani nih di sini. Waduh. Om, ini aku mau nanya-nanya nih. Kan kalau di Limas tuh udah terkenal banget. Kan orandanya Gojali nih. Iya. Denger kan gitu kan. Gojali series ya. Gojali series ya. Itu udah banyak juaranya kali tuh Om ya. Ya kalau Gojali sendiri sih ya lumayan ya, dari dulu juga sebenarnya ya udah ada sih ya, cuman kan kita ada perubahan nama aja. Dulu kan zamannya si Tom-Tom, kita belum pakai seri-serisan lah gitu. Cuman kan dari dulu ya? Tom-Tom gue itu terkenal banget sih, udah banyak Tom-Tom banget Tom-Tom ya. Legend lah ya, legend untuk, ya untuk di arena kontes ya, legend yang tak terkalahkan ya. Tapi anaknya ada juga tuh ya, sampai sekarang ya kita yang kita breeding ini adalah bloodline dari si Tom-Tom itu. Oh gitu. Bisa ya, dari si Oranda itu ya kita namakan Gojali bisa besar dengan relatif umur yang singkat. Nah ini banyak di sini yang gede-gede. Banyak di sini ya. Oh iya, yang ini bisa ya, dilihat kayak gini. Satu yang segede sendal nih. Ada yang satu segede sendal ya. Ah yang di atas ini. Udah ukuran berapa senti tuh Om? Nah, yang ini umurnya baru 8 bulan. Gila guys, 8 bulan segede gini nih. 8 bulan. Ini udah 26 cm. Waduh. Ini sih pasti kalau tempat nggak gede susah kali ya Om ya. Nggak bisa. Kalau Oranda sih sebenarnya paling bagus ya kita taruhnya space yang besar lah ya. Yang gede ya. Kedalaman air ya di atas 1 meter. Ya volume air menentukan speed grow-nya juga sih. Jadi kita lebih cocok tuh di bak ya, di kolam. Di kolam. Kolam ya. Mungkin bisa kolam semen. Kalau boleh tahu berapa ketinggiannya, berapa lebarnya, berapa Om yang buat cocok paling ini? Ideal sih ya minimum gitu untuk menggrooming satu ekor oranda yang baik ya, ukurannya 2,5 meter kali 1,5, lebarnya tingginya 1 meter paling minim. Oh itu paling ya? Ya minimalnya seperti itu sih ya. Oke gitu ya. Nih aku mau nanya nih, kalau biasa kan anak-anak kita sekarang kan lagi zaman nih, koki lagi naik nih. Pengen, oh gue pengen dong punya ikan koki yang bagus, pengen punya oranda yang bagus. Nah ini tips-tipsnya dari Om Dani gimana nih, maksudnya gue pengen dong bisa juara, bisa kontes paling enggak gitu biar okay. Bisa ini. Oranda ya, kalau kita kan oranda di sini banyak kelas-kelasnya oranda ya. Kalau di kontes kita di Indonesia ada oranda baby, oranda junior, oranda senior, oranda jumbo, bahkan oranda super jumbo. Masing-masing ada kriterianya sendiri, tapi paling ramai itu adalah kelas baby. Oh, kelas baby. Iya, berapa senti Om? Kelas baby itu di ukuran 11 senti maksimum, 11,3 maksimum. 11 senti ya? Iya, maksimumnya. Berarti, istilahnya tuh kelas baby itu lebih luas. Luas ya? Pasarnya lebih luas, peminatnya juga lebih banyak gitu. Nah itu berarti kalau cara misalnya groomingnya gimana nih, maksudnya biar yang nonton nih kita bisa tahu nih gimana cara bikin oranda biar bagus, apanya yang harus dibagusin dari pola makannya atau apanya gitu. Sebenarnya kalau untuk grooming oranda ya, langkah pertama yang harus kita tempuh adalah persiapan untuk fasilitasnya dulu. Oh itu fasilitasnya dulu yang pertama. Karena apa? Ikan itu akan merasa nyaman kalau merasa nyaman dan akan menjadi bagus kalau difasilitas dengan yang baik, yang sesuai dengan standar. Contoh filtrasinya harus bagus. Filtrasi bagus akan mempengaruhi kualitas air yang bagus. Oh gitu. Ya, tinggal nanti kita cari bahan ikannya. Bahan ikannya ya. Dari bahan ikan kita ketemu bahan ikan bagus,
kita bisa pilih pakan-pakan yang bagus. Kalau sekarang sih enak lah ya, banyak teknologi, ya, informasi dan lain-lain udah gampang di apa? Gampang didapat oleh para newbie-newbie baru gitu. Cuma kan kita pengen tahu nih benar-benar dari masternya Goldfish nih udah. Itu kalau dari biasanya kalau kita biasanya kalau kit berarti ngambilnya dari umur-umur berapa nih cocoknya Om? Kalau banyak sih ya, hobi tergantung juga ya, tergantung kembali lagi ke budget juga gitu. Iya. Ada yang mau beli ukuran kecil, ada yang ukuran kecilnya itu ukuran sekitar 8 sampai 9 cm. Iya. Ada yang beli ukuran 10 sampai 12 cm juga, Bro. Oh. Tapi saya sih lebih sarankan beli itu di ukuran 10 cm-an ya. Minimum 10 cm, karena kalau di 8 cm pergerakan ikan tuh masih perubahan-perubahannya tuh masih terlalu banyak gitu. Okay. Jadi resiko dari si penghobisnya sendiri untuk ikan itu jadi nanti seperti cacat, ngelipet, dorsal bengkok dan lain-lain tuh masih banyak. Masih gitu. Banyak ya. Kalau dia sudah di atas ukuran 10 cm lebih sedikit resikonya. Apalagi kalau udah di atas 15 cm itu lebih enak. Kita udah langsung bisa tahu, oh ini dengan bahan seperti ini, kita grooming seperti ini, langkah-langkah ke depannya udah kita bisa prediksi gitu. Oke. Nah, nih guys, di depan gua nih udah ada akuarium keren nih, lihat nih. Kecil ada 2 ikan di sini orandanya nih. Nah, sekarang gua mau nanya nih sama Om Dani nih. Om, gimana sih pengen tahu nih kalau ikan oranda yang bagus tuh kayak gimana? Mungkin dari dorsalnya, perutnya, gimana? Anatomi tubuh lah gitu. Anatomi, iya. Pertama yang kita lihat adalah oranda itu struktur badannya. Struktur badannya, jadi kepala, bagian kita bagi-bagi menjadi 3 bagian ya. Karena pada dasarnya semua ikan, mau oranda, rancu, riukin sama. Tapi ini kita, kali ini pembahasan kita adalah oranda. Sama aja kita harus bagi 3 menjadi 3 bagian struktur dari ikan itu. Kepala, body, dan ekor. Kepala, body dan ekor, ya. Guys. Jadi kita harus imbang. Untuk pemula, tips-tipsnya yang paling baik ya, yang paling ini ya, kita untuk memilih ikan ya, kita lihat kepala. Kepala seberapa besar kepalanya? Tulang tengkoraknya itu seberapa besar? Oh, jadi bukan jambulnya yang seberapa besar, tapi tulang tengkoraknya yang seberapa besar. Gimana cara ngelihat tulang tengkorak? Dari insang. Oh, dari insang. Dari insang. Okay. Jadi bukan di atas crown-nya, itu bukan dari lengkung insang, jadi besarnya kepala. Iya, semua biasanya kan kita ngelihatnya, wah dari wuyennya gede. Bukan, salah. Dari ini insang dulu, baru kepala atas. Oke. Okay. Dan kita pilih tengkorak tuh jangan yang lancip. Lancip itu ya. Kalau dari atas tuh kita lihat seperti huruf U, A, V ya begini ya. Segitiga. Segitiga. Oke. Okay. Itu botak. Oh. Besar botak. Kalau kotak, dia besarnya tumbuh. Oh, jadi tumbuhnya kepalanya bisa lebih bagus. Kotak, gitu ya. Iya. Okay. Dan sirip atas dorsal dia harus berdiri tegak, dan tulang di depan dorsalnya ini kan ada tulang nih yang di depan dorsalnya. Dia harus kaku, keras. Oh, harus kuat ya, maksudnya harus tulang kuat, yang besar ya. Kokoh menopang gitu. Ekor, pangkal ekor, pinggangnya. Pinggang tuh harus tebel. Apa tuh ini, perut apa tuh? Di pinggangnya. Pinggang. Oh, pinggangnya ya. Pangkal ekor. Oh, pangkal ekor itu harus tebel. Jadi dia kalau untuk berenang lebih gagah. Oh. Jadi kalau sama daun ekor, oke, daun ekor itu harus tetap ya, nggak mesti 45 derajat, 50 itu masih oke, gitu. Oke ya. Toh lambat laun dia akan begini kok, akan naik. Kalau ya, kita pilih dari ukuran baby langsung 45 derajat, bom time. Oh. Bom waktu. Kenapa tuh? Bisa. Begitu dia ukuran 15 cm kan udah begini jalannya. Oh, nungging ya? Nungging ya. Dia enggak kuat. Kenapa? Biasanya kalau yang pangkal ekornya sudah wide, udah lebar kayak gini, ininya kecil pinggangnya. Oh. Dia jalan kan udah enggak gagah gini. Iya. Jadi melambai. Tuh guys, berarti kita milih ikan dari kecil tuh penting banget. Jadi buat groomingnya kita udah tahu nih, jangan milih ikan udah susah buat di grooming ya. Ya, bener. Jadi, ya? Kita lihat harus anatomi tubuhnya dulu. Anatomi tubuhnya. Iya. Dari kepalanya, bodinya, ekornya, pangkal ekornya, dan body juga ada nih. Body gimana? Body juga harus kita pilih. Bodinya itu curve-nya tuh harus naik. Jadi melengkung sama. Melengkung. Curve-nya tuh harus mulus ya, kayak gini kan nih. Oh iya. Mulus curve-nya. Jadi curve-nya tuh benar-benar mulus. Bagus ya curve-nya ya. Nah, itu dia. Panjang ekor, kalau untuk ikan baby, maksimum 1:1 dengan panjang badan. 1:1. Nggak boleh lebih dari itu. Minimum. Kepala sama ekor. Iya.
Minimum gitu. Minimum 3/4 panjang badan. 3/4 ya. Oh. Itu minimumnya. Jadi kalau yang ikan itu udah buat bisa buat kontes tuh bisa banget ya. Iya. Oh. Sebenarnya kalau buat kontes kita pilih ikan baby, nanti ada lagi kriterianya, Bro. Nah, ikan lagi. Ready, ikan sekarang, kontes buat sekarang, atau ikan future buat masa depan. Oh, buat ke depannya. Beda. Oh gitu, maksudnya beda. Gimana tuh? Nah, contoh yang ada di sini ya. Yeah. Ini ikan future, ini nggak bisa dibuat untuk lomba saat-saat ini. Saat ini ya. Karena proporsional badannya belum masuk semua, kepala juga grow-nya belum tumbuh. Oke, curve udah bagus, tapi kan kontak badannya itu belum proporsional. Belum proporsional masih ya. Gepeng. Masih jadi belum jadi lah gitu jadi, ya. Gitu. Tapi bakalan kedepannya bisa di betul. Ya, bisa bagus gitu ya. Untuk yang sebesar-besar seperti bahan-bahan yang seperti ini, kalau saya ya berdasarkan pengalaman saya gitu ya. Ukuran-ukuran senior lah banyak. Senior ya? Senior di ukuran 19 cm baru lebih enak dilihat gitu. Karena gitu ya. Kita sendiri di Limas ya kalau untuk ikan-ikan baby sih jarang ya. Kebanyakan yang berprestasinya di ukuran junior minimal ya junior lah 15 cm, 15 cm sampai ya. Ke atas banyak kan gitu. Baru jadi, baru mulai jadi karena baru kecil ya. Orang yang banyak orang gini loh. Berasumsi oh nanti kepalanya nggak tumbuh nggak apa tumbuh. Kita lihat dulu genetiknya. Iya iya. Kalau ikan kalau saya lihat ikan kalau kepalanya sudah kecil, sudah lebat, sudah gondrong, udah gede. Itu sih udah expired. Jadi ibaratnya ikan itu layu sebelum berkembang. Gini loh, Bro. Saat dia ukuran 11 cm, kepala sudah mulai kotak. Oke, 11 cm. Tumbuh jambul gitu ya, benar. Otomatis dong, semakin dia besar di ukuran 15, 16, gede. Makin gondrong. Iya. Makin kribo, otomatis jalan aja kalau udah ini yang tadi udah tadi pasti ya? Susah. Waduh, susah ya. Dan, gede kepala jadinya ya. Betul. Gede kepala, Bos. Nah, kalau dia kecil ya udah mulai tipis-tipis, baru ada kotak-kotak biasa aja. Memang kecilnya jelek, tapi di saat dia besar proporsional. Mata pun enggak ketutup, pipi pun tetap ada gitu. Nah, gini Om, ada banyak orang nanya-nanya saya, "Itu gimana dorsalnya? Terus anal finnya mesti gimana?" Nah, kita kan nggak ngerti nih, kita orang awam harus tahu dong gimana anal finnya, gimana mesti apa gitu. Kalau dorsal fin mutlak harus sampai ukuran senior ya, sampai ukuran senior, sampai jumbo itu masih ada lah ya yang benar-benar tegak. Tapi kalau udah ke atas ke ukuran super jumbo itu dorsal ya kita analogikan sebagai ya kita sebagai orang anak muda gitu kan, berdiri masih bisa gagah. Tapi kan kalau udah menginjak usia 50, 60 udah mungkin udah beda lah gitu ya. Tulang-tulangnya beda juga. Iya. Dan ekor juga harus bergerak, renangnya itu harus ya balance lah. Sebenarnya yang dibilang ikan bagus itu adalah ikan yang memiliki keseimbangan dari kanan kirinya, renangnya, badan, kepala, warnanya, itu kan bisa dibilang ikan yang bagus. Nah, Om, kalau renang yang bagus maksudnya kayak seperti apa nih renang yang bagus? Kalau saya bilang renang yang paling bagus itu look like shark. Jadi dia benar-benar ikannya sombong. Ya? Sombong ya? Ikannya sombong. Gagah ya? Jadi nggak ada cerita anggun gitu. Harus jadi berenangnya itu dia pakai badan. Jadi bukan pakai pangkal ekor loh. Tuh guys, berarti ikan lu mesti sombong baru bisa juara. Jadi perform ikan itu pun kalau di arena lomba beda. Oh beda. Kamu mungkin udah pernah ke show atau kemana? Iya. Kamu bisa lihat ikan yang berenangnya strong. Dengan yang melambai-lambai. Ada itu, ya. Itu pangkal ekornya ya jalannya itu. Istilahnya kalau kita ini menari sama dia jalan gerak jalan. Abu di gerak jalan itu kan beda. Iya, beda. Oh, berarti itu betina jantan gerak sama aja ya? Sama. Kalau cowok kan beda nih sama. Kalau kita manusia sama. Kan sama cewek beda. Sama aja. Oh, sama aja ya. Sama aja ya. Oh iya, berarti kalau betina jantan bisa buat kontes. Semua bisa. Bisa ya. Semua bisa. Enggak ada yang membedakan. Ya. Malah kalau untuk speed grow, kecepatan tumbuh, betina lebih cepat dibanding dengan jantan. Ya. Mungkin bandingannya 1:1.5. Kalau Om Dani pernah punya betina paling besar berapa senti? 32 senti. 32 senti. Jantan kita punya paling besar 34 senti.
34 cm. Waduh. Tapi di usia-usia di ukuran-ukuran seperti itu kita udah enggak pakai lagi untuk indukan karena udah enggak lewat dari ambang dari batas masa produktif. Itu dikasih makan apa om bisa segede itu? Pelet aja biasa. Pelet aja. Ya? Pelet aja. Treatment khusus juga enggak ada. Karena kita di sini kan pakainya semua sistem by system. By system. Jadi tinggal kasih makan, kasih makan, kasih makan. Ikannya dasarnya memang dasarnya genetiknya gede ya gede aja, gitu. Gede aja ya. Oke, oke. Nah, sekarang gua aku mau tanya nih buat makanannya yang bagus, yang proper buat goldfish tuh apa buat oranda? Sebenarnya ya banyak merek sekarang udah banyak merek ya di pasaran maupun pelet lokal maupun pelet impor. Yang penting kita harus tahu kandungan ingredients-nya. Oke. Okay. Ingredients-nya itu kita pilih adalah protein yang tinggi. Protein banyak. Ya, tapi harus kita ingat juga namanya ingredients. Jangan kita hanya terpatok sama angka dalam kemasan. Dalam kemasannya. Betul. Aja. Tapi kita harus bisa melihatlah, lihat review-reviewnya dari yang sudah pakai atau apa gitu kan. Banyak pelet-pelet yang sudah memang brand pabrikan, ya, yang bisa lebih dipercaya lah gitu ya. Percaya ya. Bisa lebih dipercaya. Karena ya pabrikan-pabrikan besar udah pasti nggak mungkin salah nulis ingredients ya. Iya. Berarti itu kalau proteinnya kan biasa suka ada tulisan berapa 20%, 30%. Nah, itu lebih bagus kalau pakai yang lebih tinggi. Lebih tinggi ya? Pakai yang lebih tinggi. Nah, itu fungsinya buat apa tuh? Fungsinya protein itu lebih tinggi karena goldfish ini nggak punya lambung. Oh, nggak punya. Dia lambung. Langsung usus. Langsung usus ya. Langsung usus. Oh, berarti pencernaan dong berarti ya. Ya, prosesnya kan panjang dia. Panjang. Jadi dia butuh protein yang tinggi. Oke. Buat melancarin dia untuk melancarkan dia pertumbuhan juga ya. Pertumbuhan juga. Lancarkan nanti lain lagi dia mungkin bisa pakai probiotik gitu. Oh, pakai probiotik. Ya. Ya. Newbie yang baru mau mulai atau kawan-kawan yang baru mau mulai untuk pemeliharaan goldfish. Goldfish itu mudah. Goldfish itu gampang. Yang penting kitanya mau mencari informasi yang jelas informasi dan yang benar. Jelas, ya. Nah, kalau makanan kayak tadi om, kan banyak yang bilang ada yang buat color, ada yang buat growth. Nah, cocoknya menurut pandangan Om Dani itu bagaimana? Kita lebih cocok. Kita masih kecil nih, pengen biar gimana sih, biar bagus gitu. Oke, okay. Nah kalau makanan growth, makanan color itu betul, semua ada fungsinya. Ada fungsinya, oke. Okay. Jadi nggak hanya kemasan bilang ini color atau apa. Yang penting, si hobisnya itu tahu cara memfungsionalkan dari pelet itu apa gitu. Okay. Kadang-kadang banyak hobis bilang, ah ini pelet color, tapi kok ikan gua nggak berwarna? Nggak berwarna. Ah, ini pelet growth. Tapi kok ikan gua nggak gede-gede? Okay. Nah, itu banyak faktor-faktor penunjang lainnya. Oh, gitu. Seperti contoh, akuariumnya kok cuma 1 meter? Atau maksimum 1 meter setengah? 1 meter setengah, ya. Ekspektasinya pengen super jumbo? Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin, ya. Gitu. Terus, jadi tank-tanknya udah kepenuhan gitu populasinya. Dan lagi kalau untuk warna, lebih baik kita pakai outdoor. Oh, pakai outdoor ya? Biarannya matahari outdoor, langsung ya? Sunlight, matahari. Itu lebih efektif. Lebih meningkatkan, lebih meningkatkan ketajaman warna, apa segala macam. Ya contoh kayak di sini kan kita ada merah putih nih ya. Oh iya, red white. Gimana nanti? Tadi banyak banget. Banyak red white ya. Dia kita punya merah putih, merahnya itu tetap sampai batas merah putihnya, batasnya tetap jelas antara merah sama putihnya gitu. Yeah. Jadi nggak bleber-bleber. Itu yang paling bagus. Paling bagus itu ya. Paling bagus. Warnanya juga cerah ya gitu. Betul. Ya. Betul. Dan punya dia punya sisi kan kamu bisa lihat sendiri sini, bright semua, mengkilap. Sisi kan mengkilap. Jadi nggak warna tuh ada yang doff, ada yang shiny, yang paling bagus tuh shiny. Oh shiny ya, itu dari gara-gara makan matahari, makan sama matahari juga makan ya? Sama matahari makan. Oh. Matahari kualitas air ya. Nah kalau lihat airnya di sini kan banyak banget lumutnya nih. Kadang ada orang, aduh gue udah berlumut nih, ada yang pengen cepet-cepet bersihin kotori gitu, tapi ada yang bilang, wah lumut bagus nih. Nggak apa-apa. Sebenarnya lumut itu yang tumbuh, apalagi kalau kita di sini kan udah jadi satu sistem. Udah satu sistem ya. Satu sistem namanya ekosistem. Oke. Okay. Lumut itu akan tumbuh natural. Akan tumbuh dengan sendirinya alami. Dengan air yang jernih tumbuh lumut, nanti juga dicemil sama ikan. Oh, malah bukan, itu bukan jadi pengganggu ya, enggak. Malah ya. Malah itu lumut itu sebagai sehatnya si ikan. Oh, gitu. Sayurannya, Bro. Sayurannya. Ah. Cemilannya. Kebanyakan makan daging juga dia enggak bagus, Bro. Iya, kan kalau pelet itu kan fish meal, kolesterol ya. Fish meal itu kan ya dari daging ikan. Dari daging ikan itu enggak bagus juga. Bagus ya.
Oke. Wah, kita ada banyak banget nih ilmunya guys sekarang dapat dari Om Dani. Nah sekarang yang terakhir aku mau nanya tentang air yo. Yang bagus tuh air tuh pH berapa atau kalau koki dibilang pH berapa semua bisa hidup. Oh semua bisa hidup. Betul. Mau pH 8, pH 7, pH 6,5, pH 9. 9 kan airnya sudah sudah air alkali ya. Iya benar alkali. Itu nggak masalah. Karena masalah ya. Kenapa aku bisa bilang begitu? Kebetulan aku punya 5 farm. Oh, oke. Semua airnya beda. Oh, airnya beda. Ada yang pH-nya 6,5, ada yang pH-nya 7, ada yang pH-nya 8, bahkan kayak di sini pH-nya 9 gitu loh. Oh, bagus banget ya. Air alkali. Ya. Nah, saya paling sebenarnya paling seneng tuh sama air yang pH-nya di atas 8. Oh, di atas kalau 8. Kalau saya pribadi. Ya? Kenapa? Air yang seperti itu mengandung mineral-mineral alam yang nggak bisa kita dapat dari tempat kita lain. Dapat ya dari ini, alam ya benar-benar. Kita Indonesia nih benar-benar memang kaya ya sebenarnya ya. Udah enak cuma banget. Cuma masalahnya ya. Kan masih banyak orang yang knowledge atau apanya yang masih terlalu import minded atau apa. Wah jangan dah kalau kayak gitu. Sebenarnya kita Indonesia tuh alamnya udah bagus hebat. Ya. Jadi buat ikan tuh udah sehat okay. Ya. Udah sehat. Okay, ya. Makanya orang bilang koki, oh standar pH-nya 7. Tapi kok gue ngati terus. Iya benar banyak banget. Itu kenapa? Ya. Sedikit tips buat para pemula, kenapa kok ikan pH-nya 7 ya yang direkomendasikan oleh para seller atau apa? Tapi ternyata di rumahnya mati ikannya. Sebenarnya yang menyebabkan kematian adalah kurangnya persiapan. Oh. Dari tanknya. Repairnya ya. Repair ya. Tanknya ini harus disiapkan dulu. Okay, seperti filtrasinya, itu. UV-nya, ekosistemnya lah yang kita bangun. Tuh guys, jadi kalau kita sudah bangun doang, langsung kalau mati ikannya. Kalau sudah kita bangun ekosistemnya dan ekosistemnya itu sudah mature, baru kita masukkan ikan. Baru masuk ikannya ya. Jadi nggak bukan cuma ada air kita cemplungin ya, ikannya pasti modar ya. Apalagi kalau sekarang sebenarnya enak. Zaman enak sekarang ya? Tuh zaman enak. Contoh. Kita air bisa olah-olah ya kita adjust pakai sand filter seperti manganis green sand terus biar kita pakai silika pakai karbon itu udah enak kok banyak berarti macamnya ya banyak kita mau apa kelebihan zat besi kita saring pakai apa kelebihan ini kita saring pakai apa kurang ini kita tambahin apa itu sebenarnya gitu. Zaman sekarang tuh udah lebih enak tinggal masalahnya kita mau gali informasi itu sampai sejauh mana? Iya, oleh semua pakai kita kalau pelihara ikan juga pelihara air sebenarnya. Nah, dulu banyak orang yang bilang ikan air payau gampang mati begini 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 begini. Terlalu banget ya buat goldfish cepet mati. Gitu. Cepet mati. Kalau saya sekarang kalau saya pribadi malah enak. Irit. Gak beli garam bro. Gak di garam. Gak beli garam bro. Irit. Iritnya banyak payau ya airnya. Ya. Karena airnya payau. Bener, bisa netes? Bisa. Bisa. Siapa bilang nggak bisa netes? Bisa besar. Cepat bisa besar. Nah, ini buktinya. Ini kita airnya air payau loh. Bener nih karena gede-gede semua. Karena gede-gede semua. Iya. Oksigen. Kalau kadar oksigen kita bisa besar. Kenapa jamur? Jamurnya ya. Itu jamur. Oksigennya pengaruh ya. Pengaruh. Jadi makin banyak oksigennya makin aktif tuh ikannya juga. Oksigen yang terlarut atau DO-nya yang terlarut di dalam air ini kaya. Kaya ya. Oke banget ya. Contoh lah. Saya adjust ya, saya ganti jamur ini dengan sistem lainnya. Pasti bermasalah. Oh, bermasalah pasti ya. Pasti bermasalah. Oh, berpengaruh banget ya. Misalnya pasti kita cuma pakai aerator aja gitu. Oh, beda. Beda banget beda, ya. Bro, beda. Buat pertumbuhannya, buat kualitas airnya juga beda. 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 Oh, karena kita ukur pakai alat kok. Gitu ya. Kita ukur pakai DO meter. Teknik seperti ini hasilnya sekian, ini hasilnya sekian, ini hasil sekian. Iya. Ya semua itu boleh kita riset, jadi kita bisa tahu the best resultnya itu seperti apa gitu. Iya soalnya kayak mushroom tuh kayaknya masih baru-baru gitu, kayak zaman dulu. Oh enggak. Apa zaman dulu udah ada? Wah, sudah dari 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu. Sudah lama ya. Hanya boomingnya baru belakangan-belakang ini gitu. Karena orang setelah awalnya orang semua ragu. Oh, apa ragu, sih apa gini sih, ya? Gitu. Makan listrik mahal gini bener. Gitu. Ya, tapi namanya kalau listrik itu ada satu konsekuensi lah ya. Benar. Lu mau bagus, mau apa kalau tanpa didukung yang lain-lainnya juga pasti, ya mustahil lah ya gitu. Benar-benar. Waduh. Kita sama hari ini banyak banget udah dapet wejangan-wejangan dari Om Dani nih, keren banget. Makasih banyak loh Om Dani. Sama-sama. Ya. Pokoknya pesan saya, kalau untuk para pemula, jangan takut, jangan malu untuk bertanya, jangan segan-segan untuk bertanya, gali terus informasi.
Ya maju terus pokoknya Goldfish Indonesia. Goldfish Indonesia ya. Supaya makin hari makin mantap Goldfish Indonesia. Thank you.